Sementara itu, bagi pemimpin PH, mesyuarat Majlis Presiden PH itu juga turut membuktikan kepimpinan Tun Dr. Mahathir masih kuat dan diperlukan dalam memulihkan negara. Sekaligus isyarat jelas yang kerajaan PH merupakan kerajaan bertanggungjawab yang sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat selain mengutamakan kestabilan negara. Pasal seperti mana yang kita tahu ada banyak usaha-usaha untuk nak rosakkan dan sebagainya. So kita beritahu pada negara dan bagi dunia bahawa kerajaan PH itu mantap di bawah kepimpinan Tun Mahathir. Jadi sebarang tarikh itu? Itu terpulang pada Tun untuk nak tentukanlah. So dalam kita punya majlis pun kita setuju, kita takkan buat apa-apa tuntutan dan tekanan dan sebagainya. Yang penting kerajaan Pakatan Harapan itu terus memerintah dan mentadbir negara dengan baik dan mendatangkan manfaat kepada rakyat. Ini perjuangan kita bukan perjuangan untuk mana-mana individu. Ianya adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang bersih dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Semua pihak telah menyampaikan pandangan. Kita menimbang setiap perkara dan itu keputusan terbaik yang kita sepakati yang telah dibacakan keputusannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri malam tadi. Yang paling penting adalah PH itu intact, functioning, kerajaan juga terus berfungsi.